Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi sedikit berkaitan bagaimana media sosial mempengaruhi cara berfikir bagi remaja dan kanak-kanak. Jadi hari ini kita dapat lihat bagaimana media sosial memberi impak yang sangat besar kepada golongan remaja dan kanak-kanak. Dan seperti yang kita tahu dan kita faham, golongan remaja dan kanak-kanak adalah golongan yang sangat suka meneroka ataupun explore. Jadi dalam media sosial ni, terlalu banyak perkara yang mereka dapat explore, mereka dapat teroka, mereka dapat cari pelbagai perkara. Apa yang berlaku pada hari ini, kita dapat lihat remaja dan kanak-kanak. Bila mana mereka melayari media sosial, melayari internet, mereka seolah-olah berada dalam dunia mereka sendiri. Mereka juga boleh memberontak dalam apa juga situasi. Jadi bagaimana perkara ini boleh berlaku? Ianya adalah disebabkan fleksibiliti yang ada di dalam media sosial, yang mana ianya membuka ruang kepada semua orang untuk melakukan apa sahaja yang mereka nak. Hari ini kita lihat bagaimana media sosial dapat mempengaruhi remaja dan kanak-kanak. Jadi di sini ada beberapa peringkat, ada 4 peringkat yang saya dapat kongsikan. Jadi untuk peringkat yang pertama adalah melalui pendedahan. Pendedahan di dalam media sosial dengan pendedahan yang pelbagai konten, pelbagai posting. Konten yang boleh saya katakan tidak dinafikan, masih ada konten yang baik di dalam media sosial, tetapi konten yang cenderung ke arah boleh saya katakan kurang baik lebih bermuara jelenda di dalam media sosial itu sendiri. Jadi bila mana mereka tidak pernah didedahkan dengan hiburan dan sebagainya, bila mana mereka terdedah, maka itu dapat menarik mereka untuk melihat, untuk mereka mengikuti perkara tersebut. Untuk peringkat yang kedua, ianya akan merubah kecenderungan minat mereka. Jadi dalam media sosial dipenuhi dengan pelbagai hiburan, dan tidak dinafikan juga hiburan adalah suatu perkara yang sangat mudah untuk menarik minat golongan remaja terutamanya dan golongan kanak-kanak lah. Jadi melalui pendedahan-pendedahan tersebut, mereka akan merubah kecenderungan mereka. Merubah kecenderungan kepada mereka daripada tidak pernah didedahkan dengan perkara tersebut. Akhirnya mereka didedahkan, dan setelah mereka didedahkan, mereka akan merubah kecenderungan apabila mereka tidak dapat mengawal atau mereka sendiri tidak mahu mengawal. Peringkat yang ketiga akan mulanya berubah mindset mereka, cara mereka berfikir. Jadi bagaimana pula boleh berubah cara mereka berfikir? Saya bagi satu contoh. Bila mana seorang individu tak didedahkan dengan perkara-perkara tersebut, tak didedahkan dengan tarian-tarian yang tidak sepatutnya, dengan hiburan, dengan pakaian tidak sepatutnya. Tapi bila mana dia didedahkan di dalam media sosial, dia dapat lihat merata-rata dengan pakaian tidak sepatutnya, dengan tarian tidak sepatutnya, dengan hiburan yang terlalu banyak. Jadi bila mana melihatkan perkara tersebut, maka kecenderungannya akan beralih kepada arah situ. Akan beralih, mereka akan nak lakukan. Jadi macam mana pula boleh berubah mindset mereka? Jadi saya bagi contoh pula, macam mana keadaan sebelum dia didedahkan dengan media sosial, dia sebesalah untuk lakukan perkara tersebut, sebesalah nak pakaian macam tu, sebab dia rasa perkara tu bukan perkara yang biasa. Tapi bila mana dalam media sosial, dia nampak itu adalah perkara kebiasaan, perkara yang biasa, tak ada apa. Jadi menyebabkan dia akan rasa, oh, tak salah pun nak buat. Jadi tak ada masalah pun kalau aku buat, tak ada masalah pun kalau aku pakai macam ni, aku buat macam ni. Jadi di situlah bermulanya titik permulaan. Mereka akan berubah mindset mereka. Disebabkan kebiasaan yang berada dalam media sosial, maka mereka akan berubah cara berfikir. Bila mana seseorang mampu mengawal dan dia nak kawal diri dia, dia tidak akan terikut. Jadi kita dapat lihat bagaimana media sosial memanipulasikan cara berfikir, memanipulasikan mindset golongan remaja dan kanak-kanak. Ada pula untuk kita manfaatkan penggunaan media sosial. Antaranya adalah dengan kita menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyampaikan maklumat, untuk mendapatkan maklumat, menyampaikan ilmu, mendapatkan ilmu. Banyak lagi. InsyaAllah, untuk yang terakhir sekali, saya nak kongsi bagaimana kita nak kenal pasti adakah media sosial ini mendatangkan efek yang baik ataupun efek yang buruk kepada diri kita sendiri. Jadi dengan ini kita lakukan melalui pertimbangan. Adakah dengan melalui media sosial kita mendapatkan maklumat yang baik lagi banyak, atau maklumat manfaat lagi banyak, ataupun maklumat yang tidak bermanfaat lagi banyak? Jadi kita lakukan pertimbangan di situ, maka kita akan dapat jawapan. Jadi insyaAllah, wallahualam, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.